si Feebot datang, misalkan waktu kalian 500 ya villager yang kalian mau ketahui di Minecraft ya, wow. Oke, pertama di sini tuh ada gambar blaze portal ya guys. Kita akan kasih oktor dulu biar villagernya tidak jatuh di lubang di bagian sini ya guys, biar villagernya terperangkap. Kalian kali di lubang dua blok di sini, dan kalian kasih oktor seperti ini. Oh, kita akan kasih oktor di bawahnya yang lubang sudah dikali dengan dua blok itu. Habis itu kita akan kasih farm villager, kita akan pukul, kita akan pencet thread, kita akan pukul, maka itu akan keluar api-api ya guys. Kita akan coba lagi, kita akan thread. Oke, sudah, maka itu akan keluar api-api ya guys. Kita akan ulang lagi karena ini sangat aneh sekali. Kita akan pukul, itu cuma kemerahan ya guys. Kalau kita thread, maka itu akan keluar seperti api-api ya guys. Ini adalah kentut api, maka villager itu akan keluar seperti kentut api ya guys, kentut api yang di dalam tubuhnya villager itu, wow. Oke, yang kedua di sini tuh ada gambar diamond sword ya guys. Kita akan cuma respawn villager ya. Di sini tuh ada command block ya guys, sama end portal yang di bawah sini. Ini kopinya ada command block ya guys sama batin. Ini adalah comment box yang terisi comment. Kalian mau perhatikan ini saya akan kasih lihat namanya replace item entity at e type sama dengan villager dalam kurung at e dalam kurung yang garis itu yang garis lurus type sama dengan villager garis lurus dan tutup slot titik weapon titik main hand satu demon sword. Nah, seperti itu. Yang pertama kita akan pasukan villager di sini, terus kita akan percepatan ini, boom. Oke guys, ini sangat aneh sekali, villager itu memegang tangannya, ini villager itu terlihat kayak pocong ya guys, tangannya itu tidak terlihat, kayak tangannya itu di dalam ya guys, tangannya di dalam itu ya guys, villagernya itu megang diamond sword sangat aneh sekali di tengah. Villager itu cara pegang diamond sword itu di tengah ya guys. Kalau kita itu di tangan kita ya guys, di kiri dan di kanan. Kalau villager itu di tengah. Kalau kita di kiri di tangan kita ya guys, karena kita punya tangan. Wow. Oke, yang ketiga di sini tuh ada gambar spawn witch ya guys. Kita akan butuh respawn villager. Kita akan coba spawn villager di sini. Habis itu kita akan kasih komen di sini, terus comment like wood. Habis itu kita akan kasih enter. Oke guys, kalian bisa lihat villager kita di sini sekarang, villagernya itu sekarang jadi witch ya guys, karena terkena kayak guntur gitu ya guys, namanya lightning bolt. Itu T terkena guntur ya guys, yang disebut lightning bolt. Villagernya yang tadi itu akan jadi witch ya guys, dia mempunyai efek parasitet karena dia kena lightning bolt ya guys. Itu dia punya efek ya guys, parasitet. Wow. Kita disini tuh ada gambar armutan ya guys. Kita akan membuat armutan bergerak tanpa armutan dan tanpa add-on ya guys. Kita akan membuat dengan command block ya guys. Ini kita butuh spawn villager, armutan, enkin sama netek ya guys. Yang pertama kalian butuh command splitting ya guys. Yang akan kasih lihat tp at i dalam kurung lurus name sama dengan hi dalam kurung lurus ri
dalam kurung tipe sama dengan villager, koma name sama dengan hi. Nah, kayak begitu. Habis itu kita akan spawn armor stand ya guys, kita akan ukur jarak ini ya guys. Habis itu kita akan, oh ini ada XP ini, kenapa gak mau terambil, biarin saja deh. Di sini tuh ada armor stand ya guys. Habis itu kita akan lubangin di bawah sini, terus spawn villager kita akan nama dengan saya guys. Kita akan ambil tag di sini, terus kita akan namain dengan hi ya guys. Kita akan habis itu kita akan hancurin dan kita namain hi di sini, hi juga di sini. Kita akan ambil unless place posted invisibility ya guys. Mana invisibility? Oke, ini dia. Habis itu kita akan kasih mengubah comment blocknya jadi Ayrton, jadi awas aktif ya guys. Kita akan kasih spawn invisibility. Oh iya guys, di mana ya, sebentar. Oke, kayaknya tadi salah, kita akan ulangi lagi. Kita akan mengukur jarak 5 blok ya, kita akan bayar motor di sini, terus kita akan kasih video dengan nama hi ya guys. Kita akan namain armor stand-nya, terus kita akan namain hi, kita akan kasih invisibility, dan kita akan coba jadi always aktif ya guys. Boom, oke guys, kalian bisa lihat pilihannya itu gak mau berjalan ya. Kalian bisa lihat ini armor stand bergerak ya guys. Kalian bisa lihat ini adalah armor stand bergerak yang kecil-kecil dari yang no mod dan no add on ya guys. Kalian bisa lihat ini not mod dan no add on ya guys. Wow, dia juga bisa bergerak ya guys. Wow, itu sangat aneh sekali ya guys, keren juga ya guys. Wow. Oke, terakhir di sini ada gambar nentek ya guys. Kita cuma telepon villager, kita akan kredit tepatnya di end portal, kita akan coba ceret, maka tulisan ini akan terlihat ya guys, tulisannya leader worker. Di sini tuh ada nentek UI tanpa nama ya guys, ini namanya leader worker. Kalau kita ubah ke pocket, UI nya ini masih klasik ya guys. Kalau kita ubah ke pocket, maka itu tulisan leader worker nya tidak terlihat ya guys. Ini tidak terlihat sama sekali karena ini ada tulisannya seperti ini ya guys, yang di atas sekali itu. Wow, oke, okay, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bye.